Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, karena hari ini aku sama nenek aja masaknya, kalau ada majikan aku masih baru, habis gak berani ya. Sekarang aku gak bisa ngeblok mukbang ya, karena aku makannya juga sama nenek berdua. Jadi kalau siang, kalau malam sama majikan, anaknya nenek pulang kerja. Ini tadi aku sama nenek makannya, ini mau masak ikan ya, digoreng ini. Nanti digoreng dulu, terus ini di nanti tomat disiram, ditaruh di atasnya. Ini ikan digoreng dulu ya, terus tomatnya dimasak ini. Ikan dimasak sama tomat, ala Hongkong ya, ala Hongkong. Terus ini ada jahe, bawang putih nanti buat masing-masing ini dulu biar wangi. Terus nanti kalau sudah matang kan ikannya digoreng sama jahe. Terus nanti kalau sudah matang ditaruh atasnya ini. Ini ada sayurnya ya, nanti sayurnya nenek pakai ini, aku pakai yang sawi. Kalau sawi kan aku setengah matang, kalau nenek harus empuk banget ya, karena sudah nggak ada giginya. Kita nyalakan dulu penyedot asapnya ya. Ini penyedot asapnya otomatis ya, teman-teman. Jadi ini harus sentuh dulu mungkin ya. Susah, nggak biasa itu. Susah ini teman-teman. Penyedot asapnya ini. Wah, ini mewah ini ya, teman-teman. Susah ini menyalain ini. Ini sebenarnya harus gini ya. Susah banget ini. Susah. Gimana nih, susah banget nyalanya. Ya Allah, pasti susah banget. Susah. Susah banget ini nyalain. Gimana nih? Gak bisa disentuh. Udah. Kalau mungkin kalau ada suara penyedot asap nggak begitu dengar ya suaraku ya. Kalau sengajaan mau goreng ikan dulu ya. Teman-teman, ikannya kita masukkan benar lah. Ikannya kita masukkan karena ini sudah panas ya. Kalau aku ada masih kan nggak berani ya sambil tinggal. Kan masih baru. Pakuran dulu ya, misalnya. Teman-teman, aku ini sudah mengangkat ikannya ya, sudah matang. Oke, aku angkat dulu ya. Ini agak ini tuh harus hati-hati. Ini aku gak begini ya, pegang HP ya. Aku angkat dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman, sudah angkat ini, pokoknya seperti ini ya. Tapi, begitu ya, orangnya sudah bisa juga. Terus aku lanjut masak ini sayur kayu ya, karena aku nggak empuk sendiri sayurnya. Nggak apa-apa kata satu, kalau mau suka sayur apa, mau makan apa, kita sendiri masak lah, nggak apa-apa gitu. Jadi ini aku yang buat aku ini sayur ya. Aku lanjut masak dulu ya, teman-teman.
nanti aku review sayur ini ya. Oke, sayur ini oke. Ini teman-teman kita masukkan ini bawang putih sama jahe ya. Oke, kita masukkan tomatnya dulu. Tunggu sampai matang ya. Dimasak sampai matang, sampai empuk ya, karena nenek harus masak empuk. Oke, tunggu sampai empuk ya tomatnya. Ini tomatnya sudah dimasak ya. Aku tambahin garam. Mungkin suaranya berisik, nggak dengar ya suara itu karena penyedap asapnya. Secukupnya mungkin sudah oke lah, tidak oke lah. Terus gula ya, susu sendok gula, terus laiko. Oke, sudah. Kita tunggu sebentar lagi. Nanti tadi dikasih air sedikit, kayaknya harus ditambah air lagi ya, dikasih air sedikit lagi ya biar ada pahitnya sedikit nanti kalau dicampur nasi kan enak. Mana suka teman-teman, tomatnya ini sudah kelihatan matang, kasih daun berandan, nanti sebagian tak taruh di atas ya, matang. Ini kan ada bahannya sedikit nanti anak ya. Ini kan ada bahannya, oke? Okay. Tuang dulu ya ke piringnya kan. Kita dimasukin saja semua, nggak apa-apa. Oke, okay, sudah matang ya. Tentang gak dihidupkan kacapnya masuk di laci. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Dimatiin dulu biar nggak berisik. Udah. Ya, teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.